Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak soleh-solehah, kali ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Yuk kita saksikan bersama. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kita juga dapat menemukan pesan dongeng itu. Berikut ini langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. 1. Mengamati gambar dengan cermat. 2. Memperhatikan susunan atau urutan gambar. 3. Memahami setiap peristiwa pada gambar seri yang ada. 4. Menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Dari berbagai gambar yang ada, silakan kalian cermati satu persatu ya. Selamat berproses dan tetap semangat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Mari kita belajar matematika sifat komutatif, khususnya soal cerita. Contoh soal cerita. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Jawab, 840 ditambah 420 sama dengan berapa? Ayo. Betul, 1260. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya yaitu 1260. Pertanyaan yang kedua, jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik, sedangkan adik Lani menyimpannya pada bakul bambu. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan oleh Lani dan adiknya? Jawab, 420 ditambah 840 sama dengan, yuk kita hitung. Betul, 1260. Jadi kesimpulannya, meskipun tempat menyimpannya ditukar, apabila isinya masih sama, maka hasil penjumlahannya pun masih sama, yaitu 840 ditambah 420 sama dengan 420 ditambah 840. Thank you.
Alhamdulillah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang hari ini kami sampaikan bermanfaat untuk belajar anak-anakku semuanya di rumah. Apabila ada kesalahan, Ustaz-Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan khasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!